Assalamualaikum guys. Welcome back. Apa khabar korang semua? Korang semua sihat walafiat. So hari ni bangun pagi tadi nampak berita yang bagi aku sangat-sangat sedih, iaitu Siti Sarah, isteri kepada Syuib, telah pergi buat selama-lamanya. Aku bercakap dari sudut seorang suami. Aku tak boleh nak bayangkan betapa sedihnya baru melahirkan anak kan. Lepas tu kalau kita tengok anak-anak Syuib pun kecil-kecil lagi, sukar nak digambarkan apa yang Syuib hadapi. Lepas tu dengan waktu COVID sekarang ni, memang tak boleh nak sentuh jenazah ataupun nak pegang ke buat kali terakhir kan. So apapun, takziah kepada Abang Syuib dan juga keluarga. Semoga tambah harungi dugaan ini. Dan itulah guys, kita tak tahu kita mati bila. Semua orang ada tarikh lahir, tapi semua orang tak tahu bila tarikh mati. Sometimes apa yang kita usahakan setiap hari, setiap kali kita bangun tidur, kita rasa yang mati kita tu masih jauh. Sebenarnya mati tu sangat-sangat dekat guys. Ini apa yang aku selalu fikirlah, apa yang aku selalu renungkan. Sebenarnya mati tu tak jauh pun, 5 minit je daripada kita. Cuba korang bayangkan kalau korang tak bernafas 5 minit. Innalillah baik. So apa kita boleh buat, kita doakan banyak-banyak, kita sedekahkan Al-Fatihah banyak-banyak kepada arwah, dan kita doakan, kita support Abang Syuib. Berat mata kita memandang, berat lagi hati dan perasaan Abang Syuib yang memikul. Semua ni ketentuan Allah. Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita. Dan perginya seseorang tu maksudnya Allah sayang kat dia, dan ujian juga kepada kita. Dan macam kita tahu, Allah akan uji kita semampu kita. So welcome back guys to my channel, Vlog 61. Kita ada lagi 145 hari untuk daily vlog. Let's go. Yeah guys, so kita orang tengah buat video. Ulamak. Pada korang yang belum tengok video, boleh klik link kat atas ataupun ada dekat pin komen. Aku ada letak link video resepi orang Jawa sambal tahun orang Uzbek masak guys. Jangan lupa subscribe. Okay, jom sambung vlog. Bye. So guys, inilah dia hasil kita orang masak hari ni untuk makan tengah hari. And resepi dia semua aku ada kongsikan dekat channel Munjir Charos Kitchen. Selamat mencuba guys. Jom. So guys, vlog semalam memang banyak gila makan. Vlog hari ni pun adalah makan juga, tapi tak adalah banyak macam semalam. Alhamdulillah rezeki kan. So sekarang ni aku makan sambal tahun yang aku masak tadi. Bismillah guys. Sedapnya. So kejap lagi kita orang akan order Lala Move untuk hantar ke Semenyih, rumah mak aku. Kasih mak aku rasa. Bismillah. Malik makan apa? KFC. Wow, sedap. You like chicken? Sit, makan. Baca doa makan. Allahumma lana barik lana balik lana fima fima rozak tanah rozak tanah rozak tanah wakina wakina azabannar azabannar. Pandai. Papa, it's rice and chicken. Okay, makan. Yummy? Makan. Eat. Okay. Pick some muscles, dude. Push it at you. Dia main gobang. I eat this way. Yeah. Which one? Which one? Which one? Hi guys, you guys jogging? Yeah. Okay, bye. No. Terasa macam something tidur je hari ni. Bila orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling rapat dengan kita pergi, kau akan rasa dunia ni kosong sekejap. Itulah yang aku lalui masa ayah aku meninggal.
bila dapat berita yang dia meninggal, otak aku ni kan, time tu kosong dan automatik dia akan flashback balik memori-memori, kenangan-kenangan yang terindah dengan arwah. Kau akan terduduk sekejap, menangis. Hati kau time tu cuba nak terima kenyataan yang orang paling dekat dengan kau, orang yang paling kau sayang, tak ada. Tak ada bukan sekejap-sekejap, selama-lamanya. Sampai sekarang aku masih lagi tengok WhatsApp ayahku, rindu nak dia reply. Tapi itulah, sometimes bila aku post something dalam group family, kat situ kan kita boleh tengok siapa yang tengok kan. So semua orang dah tengok, ayah aku seorang je lah yang tak tengok lagi. Dan masa arwah ayah aku masih hidup, bila aku hantar mesej, dialah orang yang pertama yang akan read. Dalam family kita orang, dialah orang yang pertama akan read. Maksudnya dia sentiasa dekat phone tu menunggu khabar berita daripada anak-anak, cucu-cucu. Allah Akbar. Tapi kalau isteri meninggal, aku tak tahu macam mana dia punya perasaan. Kau terus terbayang anak-anak kau dan kau nak lalui semua benda ni seorang-seorang. Selalunya kalau dalam rumah tangga tu biasalah kita sama-sama, tidur sama-sama, makan sama-sama, sentiasa bersama. Memori harian tu sentiasa ada dan tiba-tiba orang tu tak ada. Sedih kan? Tapi itulah guys, life. Semua hanya sementara. InsyaAllah akan bertemu dan bersama selamanya di syurga. Amin. So sekarang ni aku nak pergi JNT dulu, nak post barang-barang korang, snapback apa semua. Thank you kepada yang order. And lepas tu nak pergi ambil Mia. Lepas tu nak balik bersenam dan edit video masak-masak. Nak tak nak aku kena publish juga hari ni. Maybe malam sikit lah kot, dalam pukul 8 macam tu ke. InsyaAllah aku cuba. Sebab aku dah rancang, jadi video masak tu dia tak berapa complicated. Jadi aku tahu scene mana yang aku nak, scene mana yang aku tak nak. Kalau macam vlog ni panjang dan banyak benda yang aku rasa tak nak aku potong. Lagi-lagi memori dengan anak-anak kan. So benda tu sayang nak buang. So diabadikan dalam vlog lah. Tak silap akulah, semalam ke kemarin kes kematian yang tertinggi, 360 orang rasa mati semalam masa disebabkan COVID. Fuh, ramai baik, bukan sikit-sikit, 360 orang. So apa pun, jaga diri lah, elok-elok. And hari ini punya news pun aku tengok tadi dekat berita harian, tak silap kira pakar vaksin ke pakar virus dekat China, diorang jumpa satu lagi varian yang baru, tapi tak tahu apa nama dia. Tapi diorang cakap lagi bahaya dan akan membunuh, ayat dia akan membunuh lebih ramai manusia, lebih ramai nyawa. Tak jauh lah guys, apa pun jaga amal kita lah. So guys, aku baru lepas hantar barang-barang. Cuaca macam nak hujan tapi tak hujan, dah mendung dah. Lupa aku ada air. Memandangkan dah lama tak lepak mamak, so JNT tadi sebelah mamak, jadi aku order Nescafe Ice Ikat Tepi. Daripada pagi sampai ke sekarang dah pukul hampir pukul 6, ini baru air manis pertama aku minum. Okay lah, nak potong gula pun tak boleh juga. Sometimes kena juga manis-manis sikit kan, for energy. So jom guys, Mia dah tunggu aku. Aku dah lewat dah ni. Oh steady lah Abang Food Panda ni, jalan kaki je. Jalan kaki hantar makanan bhai. Struggle is real. So tadi kat JNT, ya Allah punyalah banyak barang-barang kotak-kotak. Aku pun lupa juga sebab semalam 8 hari bulan 8. Jadi banyaklah orang order dekat Shopee, apa, 88 punya sale kan. That's why memang berkotak-kotak lah tadi. Aku tengok lori JNT datang pun penuh kotak, tak muat. Gila. Thank you.
1, 2, 3, okay. Cakaplah, hi kamera. Hi kamera. Cakap hi guys. Hi guys, can you do it? I want candy. The story. Hi guys, welcome back to my channel. Cakap. Hey, can you ready that? Ready cheer. So hari ni Mia beli apa benda tah ni? Korang tengok tak fokus disebabkan nampak muka kita orang. Sebab aku set dekat sini auto focus on. Maksudnya dia akan cari muka ataupun mata. Jadi bila ada objek lain dia tak akan fokus. Melainkan kalau aku tukar tanpa muka. So dia akan fokus. You want papa open? Ayah. Makan. Good? Macam mana good? Good. Cakap apa? Kingku papa. Okay. Dah, sit. Go sit over there. Good. Down. Two little monkey jumping on the bed. Ha, lagi? Two monkey down a bed. No. Mama call the doctor and the doctor said. No. Monkey jump on the bed. Ah, funny lah Mia ni. Muka macam minggu dia tanya. Baby. Bagi aku lah, Abang Syuib ni sangat-sangat kuat. Sangat tabah. Muka dia, walaupun kita nampak muka dia tahan sebab, tahan nangis, tapi dia masih positif. Weh, tak tahulah nak cakap, memang kuat gila lah. Kalau aku lah, kalau aku macam ayah aku meninggal baru-baru ni kan, memang aku langsung tak ada kekuatan nak buat apa-apa. Maksud aku, aku nak rehat, aku nak rest. Aku just nak diamkan diri for a while, maybe 2-3 hari. Lepas tu baru aku boleh, orang cakap apa, bersembang dengan orang ke apa kan. Sometimes kita nak keterangan tu kan. Maksudnya, tak tahulah, korang sendiri akan faham lah. Part yang paling aku rasa sebab gila, masa anak dia tanya, betul ke mak dah tak ada? Sebab anak dia tengok kat YouTube yang banyak video-video mengatakan Siti Sarah, iaitu arwah, dah pergi. Tak tahulah, kita doakan je lah sama-sama untuk Abang Syuib. Semoga terus tabah. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah. Dan tak lupa juga guys, kepada arwah-arwah yang meninggal disebabkan COVID ataupun bukan COVID. Banyak lagi sebenarnya kisah-kisah yang sangat-sangat sedih bila kita baca. Tak silap aku minggu lepas, yang mak dia dan abang dia meninggal, ayah dia pun meninggal disebabkan COVID. Tinggallah dia seorang-seorang. Ayah, mak dia dengan abang dia pula meninggal dalam waktu yang sangat-sangat dekat. Maksudnya dalam selang sehari ke dua hari macam tu. So banyak sebenarnya manfaat kita dapat daripada live Abang Syuib tadi. Antaranya yang dia advice untuk jaga kesihatan, makan vitamin. Sebab ialah kita sekarang ni duduk rumah banyak, aktiviti sihat tu kurang berbanding dengan sebelum ni. Sebelum ni kita, yes, maybe kita jogging, kita pergi riadah dengan family apa semua. Tapi disebabkan COVID ni, disebabkan PKP, kita terpaksa duduk rumah dan tak boleh nak buat apa. Lepas tu pemakanan pula kita tak jaga, immunity badan kita tu jadi drop, drop, drop. Dan kalaulah kena COVID pula, minta jauh, itu yang agak teruk kan. So, aku rasa aku nak habiskan video awal sikit hari ni, sebab aku ada kerja lain nak buat. Nak edit video masak, nak edit vlog ni lagi, nak masak untuk budak-budak ni. Sebab bini aku tadi masa dia goreng telur dadar tu, tangan dia kena minyak panas sikit. And then dia pun penat sikit hari ni. So, akulah kena sediakan makanan untuk budak-budak. Aku akan masak nasi goreng dengan sosis. Simple je. Happy birthday to you. Happy birthday siapa? Birthday to you. Oh la 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 la. So guys, aku rasa itu saja perkongsian aku untuk hari ni. Kita akan jumpa besok. Maybe tak boleh nak bersukan kat luar, kita bersukan je dekat rumah. At least bumping ke apa, main skipping ke, kasih berpeluh sikit. Dan makan pun kalau boleh jaga, kurangkan makan manis, kurangkan makanan berminyak, kurangkan garam. Boleh letak garam tapi letak tak payah banyak macam biasa. Makanan-makanan sihat ni memang tak sedap. Tapi itulah, itulah yang bagus untuk badan kita. Aku rasa itu saja perkongsian aku hari ini. Mana yang baik datang pada Allah, mana yang buruk datang pada diri aku sendiri. So kita jumpa besok guys. Assalamualaikum.